Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, jawatan kuasa surau, sidang jemaah, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana kita? 264. Baik, kita masuk pada perkara azan, iaitu azan bertujuan untuk memberitahu tentang masuknya waktu solat, dan tujuan yang kedua nak panggil orang supaya datang bersolat. Dua tujuan daripada azan tu. Al-i'lam bidukhulil waqti. Nak bagi tahu masuk waktu sembahyang. Jadi tak yalah keluar, oi waktu sembahyang dah masuk. Jadi bila azan tu faham kata waktu sembahyang dah masuk. Yang keduanya nak panggil hayya 'alas solah, panggil orang, keluar orang datang sembahyang. Hayya 'alas solah, hayya 'alas solah. Jadi dua tujuan daripada azan tu. Jadi hari ini kita masuk pada halaman 264, bawah tu kalau tak salah. Azan di kalangan kaum wanita. Boleh atau tidak orang perempuan melaungkan azan? Kalau boleh, Isyak tadi kita bagi. Terpilih salah seorang untuk tekang azan malam ni. Azan tidak sunat bagi kaum wanita. Tidak sunat. Tidak digalakkan untuk kaum wanita melaungkan azan. Jadi kalau sesama jemaah lelaki ada ni, surau ni pun tidak digalakkan. Sesama jemaah wanita pun, tak ada lelaki. Katalah buat program qiyamul lain, perempuan saja, imam pun perempuan, penceramah pun perempuan, kuliah subuh malam tu, subuh pagi tu nak azan. Tidak disunatkan. Walaupun sesama perempuan. Jadi azan tidak sunat bagi kaum wanita. Antara sebab dia, ini kerana menyaringkan suara mereka dikhawatiri akan menimbulkan fitnah. Menimbulkan fitnah. Jadi kalau tak percaya, cuba insya' lagi seorang azan. Rasa ramai lagi ikut datang malam ni. Insya' lagi. Kan? Insya' lagi ramai lagi kan? Pasal pelik lah. Pelik. Itu timbulkan fitnah. Suara siapa dan sebagainya. Jadi wanita dia dikehendaki supaya merendahkan suara. Dikehendaki merendahkan suara. Jadi bila azan tu dia melaungkan suara, meninggikan suara, dan dia mungkin melagu-lagukan suara, maka ini sesuatu yang makruh. Tidaklah sampai kepada tahap haram. Tapi sekadar makruh. Sekadar makruh. Jadi apatah lagi dalam soal ibadat tu, jadi tak berapa digalakkan, tidak disunatkan untuk melaungkan azan. Jadi sebab itu kita lihat ada pandangan-pandangan yang tidak membenarkan qori wanita masuk baca Quran. Kelantan tu dia tak benarkan. Kelantan tak benarkan. Antara sebab apa? Sebab azan meninggikan suara tu, menimbulkan fitnah, bimbang timbul fitnah. Jadi apa beza azan dengan baca Quran? Baca Quran pun melaungkan, meninggikan suara, ada lagu dan sebagainya. Jadi sama, persamaan dia sama. Jadi dalam bab azan pun tidak disunatkan, tidak digalakkan wanita melaungkan azan. Maka perkara yang sama berlaku kepada pertandingan bacaan Al-Quran. Jadi sebab itu dilaranglah. Masa sekarang tak tahulah. Sekarang ada. Kelantan. Sekarang ada tak Kelantan masuk kebangsaan? Kan? Kalau sesama perempuan tu lain, sama perempuan lain.
Ini dalam kebangsaan ada, nah, wallahu a'lam. Tapi tidaklah sampai kepada tahap haram. Ya, perempuan nak masuk pertandingan masuklah, tidak sampai kepada tahap haram, ya. Hukumnya kita kata sekadar makruh sahaja. Ya, makruh makna tidaklah berdosa untuk dilakukan. Jadi mereka, kaum wanita, sunat melakukan iqamat sahaja untuk mengingatkan para jemaah tanpa menyaringkan suara seperti azan. Iqamat sunat, azan tidak disunatkan. Jadi lawan tidak sunat, lawan dia makruh lah. Lawan dia lah makruh. Kalau dia buat juga jadi makruh. Maka masuk waktu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadaratis salatu falyu'adzil lakum ahadukum." Apabila hadir, apabila tiba masa salat, waktu salat, falyu'adzin, maka hendaklah seseorang azan, lakum, bagi kamu, ahadukum, seseorang kamu. Ya, hendaklah seseorang kamu azankan. Ya, hendaklah seseorang kamu azankan. Jadi sebab itu siapa-siapa pun boleh azan lah, ya, yang layak. Sebagaimana syarat tu, syarat dia, syarat sah azan tu orang Islam, mumayyiz, lelaki, itu ya. Sesiapa yang di kalangan kita ni Islam, mumayyiz dan lelaki, maka dia seseorang yang dimaksudkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan, "Law ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwali," kalaulah manusia tahu apa yang ada, fadilat, kelebihan yang ada pada nida, pada azan. Jadi tukang azan tu, was-saffil awwali, dan kalaulah manusia tahu kelebihan yang ada pada saf yang pertama, dan mereka tidak mendapati jalan untuk jadi tukang azan melainkan kena mengundi, dan mereka tidak dapati jalan untuk dapat saf yang pertama melainkan kena mengundi, lastahmu ilaih, nescaya mereka akan buat undian untuk jadi tukang azan, dan mereka akan buat undian untuk dapatkan saf yang pertama. Jadi hadis ni menggambarkan kelebihan fadilat dua perkara, kelebihan azan, orang yang azan, dan kelebihan berada di dalam saf yang pertama. Dia lebih sikit lah, bonus berbanding orang yang saf kedua. Ya, orang yang saf kedua lebih sikit bonus dia berbanding saf yang ketiga, lebih sikit. Tapi pahala solat berjamaah tu insya-Allah sama. Ya, saf pertama pun pahala berjamaah 25, saf kedua pun pahala berjamaah 25, saf yang ke-10 pun pahala berjamaah 25. Cuma bila dia datang awal, dia dapat saf yang pertama, lebih sikit bonus dia itu, ya. Jadi hadis ni menggambarkan kelebihan nida, seruan azan, jadi tukang azan, dan berada di dalam saf yang pertama. Jadi oleh kerana Nabi kata, kalau manusia tahu. Jadi oleh kerana kita tidak tahu kelebihan azan, maka kita tidak berlomba-lomba untuk menjadi tukang azan. Jadi kita suka-suka orang jadi, siapa nak jadi, kan? Jadi tukang azan dan sebagainya. Suruh orang lain. Kalau orang Kedah dia kata bangla, bangla. Bang. Bangla. Betul tak satu lagi? Bangsat. Bang, dah. Woi, banglah, banglah. Woi, bangsat. Faham tak? Ada yang tak faham? Ada faham? Faham. Bang tu lah. Azan. Bangsat. Bangsat. Sat tu lah. Sekejap. Siang. Bangsat. Tolonglah bangsat. Banglah sekejap. Bangsat. Bang la, bang tu azan la. Sekarang bang la. Hang bang la. Jadi dia punya tu macam kita kata berkata, mata dari mata turun kerak, mata keranjang. Mana yang betulnya? Mata keranjang tu dah.
Tak boleh tengok perempuan. Keranjang tu apa dah? Keranjang? Bukan. Kan? Ranjang tu katil. Dari mata ke, ke tu ke, partikel ke ranjang, ke katil. Mana, bukan, bukan keranjang tu satu benda, bukan, dia ke ranjang, ke katil, dari mata ke katil. Dia tu mata ke ranjang. Balik check tengok. Dia bukan satu keranjang tak? Ke ranjang. Dari mata ke ranjang. Baik. Masa bersolat tidak akan tiba kecuali apabila masuk waktunya. Ya, mesti aqimis salata liduluki syamsi. Ila dirikanlah solat liduluki syam. Bila masuk tu. Bila masuk matahari sekian, ila ghasaqil lail, sampai terbenam matahari, dia ada waktu dia tu, ya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat diwajibkan ke atas orang beriman kitaban mawquta. Kewajipan mawquta yang ada waktu. Ya, salat tu dia ada, ada waktu dia. Jadi masa salat tidak akan tiba kecuali masuk waktu. Manakala tujuan azan ialah pemberitahuan. Ini kata i'lam ni, pemberitahuan tentang masuk waktu solat. Ya, nak bagi tahu masuk waktu solat. Oleh itu ulama telah sepakat secara ijma' menyatakan bahawa tidak sah azan sebelum waktunya kecuali solat subuh yang diharuskan azan selepas waktu tengah malam. Itu subuh disunatkan dua kali, ya. Maknanya sekarang subuh 5.55, 5.54 pagi, pukul 5.15 ke 5 pagi tu nak azan kali yang pertama. Jadi apa beza dia? Beza dengan azan subuh, azan subuh ada as-salatu khairum minan naum. Jadi azan yang sebelum subuh tu tidak ada as-salatu khairun minan naum. Nak beza di antara azan subuh dengan azan sebelum subuh. Baik, kemudian sunat azan. Nah, ini semua ni sunat-sunat ni. Ya, maknanya kalau buat pun tak apa, dapat pahala. Kalau tak buat pun tidak mengapa. Sunat saja. Antara perkara sunat ketika azan menghadap kiblat. Menghadap kiblat, masa azan menghadap kiblat. Ini kerana kiblat merupakan arah yang termulia dan itulah cara yang diterima daripada ulama salaf dan khalaf. Ulama salaf, ulama yang awal, ulama 100 hijrah, 200 hijrah tu ulama salaf, ulama selepas daripada tu ulama khalaf, ulama kemudian. Maknanya daripada zaman sahabat, daripada zaman tabi'in, salaf, mereka azan menghadap kiblat. Kemudian ulama-ulama khalaf pun kemudian pun buat perkara yang sama bila azan menghadap kiblat. Tetapi menghadap kiblat ni tidaklah wajib dan bukanlah syarat sah adhan. Dia cuma sekadar sunat sahaja. Ya, jadi kalau nak adhan menghadap sini pun tak apa. Adhan menghadap, menghadap jemaah pun tak apa. Sah ya. Cuma tidak dapat pahala sunat. Ya. Yang kedua, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Suci daripada hadas kecil dan besar. Maknanya kalau tak ada wuduk pun boleh adhan. Lepas habis adhan, Bilal pergi ambil uduk, sah. Qomat pun sama. Lepas qomat, lepas qomat sini, dia tinggal dia ambil uduk, sah, qomat tu sah. Pasal sunat. Sunat. Begitu juga, tak mandi wajib lagi. Tak mandi wajib, kan? Bangun-bangun tu, bila bangun 5.52, subuh 5.55, tak sempat nak mandi wajib ni. Ini pakai keplekat, pakai jubah dulu datang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis azan senyap balik. Lambat sikit. Nak balik mandilah apalah. Ha. Sah dah azan? Sah. Sah azan. Ya, sah azan. Ha, suci daripada hadas kecil dan suci daripada hadas besar termasuk perkara sunat. Oleh itu, oleh kerana sunat, suci tu
makruh. Lawan daripada sunat, makruh. Oleh itu makruh azan ketika berhadas, lebih-lebih lagi orang yang junub, orang yang hadas besar. Sah, tapi cuma makruh. Tak ada pahala lah. Tak ada pahala, ya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karih itu, saya benci, saya tidak suka. Rasulullah tak kata haram. Rasulullah tidak suka. Karih itu, saya tidak suka. Kalau haram, biasanya Rasulullah kata haram. Misalnya barang emas, sutra, wa hurrima dzalika, haram, sutra, haram, emas. Ala dhukuri ummati, di atas orang lelaki umatku. Jadi Rasulullah guna perkataan haram, jelas. Sekarang Rasulullah guna perkataan karih itu. Aku benci, aku tidak suka. Aku tidak suka an adhkurallaha azza wa jalla, untuk sebut Allah, untuk berzikir kepada Allah, illa ala tuhrin au qala ala taharatin, melainkan di atas suci, au qala atau syarawi. Syarawi, periwayat ni, syarawi. Syak daripada rawi tu, Rasulullah kata tuhrin kah, taharah kah. Jadi, au qala ala taharatin. Boleh jadi Rasulullah kata ala tuhrin, boleh jadi Rasulullah kata ala taharatin. Syarawi, perawi itu syak sikit. Yang mana satu perkataan yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah tidak suka. Jadi Rasulullah suka berada dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci. Yang ketiga, berdiri ketika azan, sunat juga. Pasal apa ulama kata sunat? Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal, wahai Bilal, qum. Rasulullah kata qum, dirilah. Qama yaqumu, qum, berdirilah. Rasulullah suruh Bilal berdiri, qum. Fanadi, maka serulah lissalah, untuk azan. Jadi ulama istinbat daripada hadis ni bahawa sunat diri. Rasulullah taklah susun satu-satu sunat azan pun tak. Tapi ulama istinbat, dia extract keluar daripada Quran, dia extract keluar daripada hadis. Maknanya ada sikit-sikit dalam hadis tu, maka yang ni jadi wajib, yang ni disunat dan sebagainya. Jadi syahid dia benar. Rasulullah kata kepada Bilal, qum, wahai Bilal, berdirilah. Itu sunat diri, ya. Jadi walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh, ya, kata suruh tu fi'il amar. Fi'il amar, tetapi fi'il amar tu kadang-kadang tunjuk makna wajib, kadang-kadang menunjuk makna yang tidak wajib. Maka dalam kaedah usul, al-amru lil wujub idza lam taqum qarinatun ala khilafi dhalik. Perintah tu, fi'il amar, perintah, petunjuk dia adalah wajib. Asal-asal wajib. Asal-asal wajib. Idza lam taqum qarinatun ala khilafi dhalik, apabila tidak ada qarinah, petunjuk yang menyalahi perkara yang wajib tu. Makna asal wajib. Jadi banyaklah perintah-perintah, makna asal wajib. Tapi bila ulama kaji-kaji, yang ni perintah ni wajib, yang ni sunat, 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 sunat. Ya, walaupun wajib, walaupun perintah, tapi kadang-kadang wajib, kadang-kadang sunat. Ya? Dia bukan semua perintah tu wajib. Bukan semua perintah wajib. Misalnya ayat hutang, Allah Ta'ala suruh tulis, faktubuh, maka hendaklah kamu tulis. Perintah tulis hutang, perintah. Ulama' kata sunat. Majoriti ulama' kata sunat, tidak wajib. Asal wajib. Tapi ulama' kaji lagi, akhirnya istinbat hukum, tulis hutang tu adalah sunat. Ya? Tulis hutang adalah sunat. Allah Ta'ala perintah Nabi bangun sembahyang tahajud, wa minal layli fatahajjat bi. Fatahajjat, fi'il amar tu, kata suruh tahajudlah. Ulama istinbat, untuk Nabi wajib sembahyang tahajud, untuk kita sunat. Untuk kita sunat, mujur sunat. Kalau ulama kata wajib juga, letihlah kita. Ya, sunat. Pasal apa? Pasal tengok kaedah lah banyak lagi. Yang wajibnya, yang fardunya, lima kali je sahih. Yang tu yang fardu. Yang lain yang Nabi suruh-suruh tu, sunat, 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 sunat. Ya? Jadi, bila hukum sunat ni, dia meringankan, memudahkan bagi kita. Siapa rajin buat, siapa tak rajin pun tak payah buat. Kerana jaga yang wajib tu. Yang wajib tu tak banyak. Yang keempat, memalingkan muka ke kanan ketika mengucap hayya 'alas salah.
Jadi Bilal lah. Hayya 'alas salah. Ha, dipalingkan sikit. Muka ya muka. Dada stay. Ya. Dan memalingkan muka ke kiri ketika hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Paling. Ya. Ha. Manakala dada tetap menghadap ke arah kiblat. Jadi dia tak perlulah hayya 'alas salah pusing. Tak. Dia muka sikit je. Wajah aja. Ya, sikit ya. Bila hayya apa sikit je. Ha, ya. Tidak perlu pusing satu badan 190 darjah muka saja. Ya, sunat dipalingkan muka ke kanan ketika hayya 'alas salat dan palingkan muka ke kiri ketika mengucap hayya 'alal falah. Manakala dada tetap menghadap ke arah kiblat. Berdasarkan hadis Abu Juhaifah radhiyallahu anhu berkata, ra'aitu Bilalan, saya melihat Bilal, sahabat Nabi Bilal, yu'adhinu, melaungkan azan, faja'altu atatabba'u fahu, maka aku memerhatikan mulutnya. Ha, ya, tengok mulut Bilal tu. Wahuna bil adhani yaminan wa shimala hayya 'alas salah hayya 'alal falah. Ha, dan di sinilah ya, ketika adhan tu ke kanan ke kiri ketika mengucap hayya 'alas salah hayya 'alal falah. Ya, mana hayya 'alas salah ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri. Ha, jadi sahabat Nabi menceritakan. Nah, Bilal buat macam tu. Nabi tak suruh pun. Tak ada kan hadis Nabi suruh ni. Ha, ya, tapi Bilal buat. Bila-bila buat tidak diengkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukum dia sunat. Hukum dia sunat. Yang kelima, melafazkan azan, kalimah azan dengan tertil. Itu dengan berhati-hati kerana tujuan azan ialah pengumuman kepada mereka yang tiada di situ. Tertil, makna bagi geloklah. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran itu secara tertil. Sebut huruf dia bagi jelas. Tertil. Warattilil Qur'ana tartila. Jadi kalimah adhan tu disebut secara tertil, jelas. Allahu akbar, Allahu akbar. Bagi jelas satu-satu. Tidaklah Allahu akbar, Allahu asyhadu an la ilaha illallah. Dia mesti satu jelas. Teratur susun eh. Tu tertil. Yang keenam, mengulang di lafaz azan. Dia panggil tarji'. Tarji'. Sunat tarji'. Iaitu tarji' ni mengucap dua kalimah syahadah secara perlahan sebelum menyeru dengan nyaring. Yeah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammad Rasul. Asyhadu anna Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang kita sebut perlahan tu, nama dia? Nama dia? Tarji'. Tarji'. Ha, sebut secara perlahan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad. Asyhadu anna Muhammad. Barulah kita laungkan secara sunat. Ha, dia itu yusannut tarji'. Disunatkan tarji'. Ha, ya. Mengulang tarji'. Tarji'. Tarji' raja'a tu pulang. Raja'a pulang. Tarji' tarji' ulang balik lafaz azan. Jadi definisi dia mengucap dua kalimah syahadah secara perlahan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sebelum menyeru dengan nyaring. Berdasarkan hadis daripada Abu Mahzurah radhiyallahu anhu. Ini seorang lagi tukang Bilal, tukang azan Rasulullah. Tukang azan yang pertama Bilal. Tukang azan yang pertama Bilal bin Rabah. Tapi dia di Masjid Nabawi, masjid nombor 2. Tukang azan yang kedua Abu Mahzurah. Tapi Abu Mahzurah di Masjidil Haram, masjid yang pertama. Ya, masjid yang pertama Masjid Haram Rasulullah suruh. Ha, jadi dua nama ni nama besarlah dalam bab adhan ni. Bilal bin Rabah dengan Abu Mahzurah radhiyallahu anhum. Jadi daripada Abu Mahzurah katanya, summa ya'udu fayaqul. Summa ya'udu fayaqul asyhadu an la ilaha illallah.
Kemudian dia mengulanginya dengan berkata, dia ulang balik lafaz syahadah tu, asyhadu an la ilaha illallah, ulang balik. Jadi syahid itu ada tarji', ya, ada tarji'. Kemudian habis tarji', kemudian taswib, nama dia taswib, ya, iaitu ketika azan subuh mengucapkan lafaz as-salatu khairum minan naum sebanyak dua kali selepas lafaz hayya 'alal falah. Ya, taswib, nama dia taswib, at-taswib, sunat juga. Yang seterusnya, sunat muazzin bersuara nyaring dan baik supaya dapat melunakkan hati pendengar dan tertarik menyambut seruannya. Disunatkan begitu. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu yang bermimpi tentang azan. Abdullah ni mimpi cerita kepada Nabi, maka Nabi pun kata kepada Abdullah, "Faqum ma'a Bilal." Pergilah bertemu dengan Bilal wahai Abdullah. "Fa'alqi 'alaihi ma ra'aita." Ceritalah kepada Bilal apa yang kamu mimpi, apa yang kamu tengok dalam mimpi tu. Dia tengok lafaz-lafaz azan tu, cerita kepada Bilal. Fal yu'adzim bihi, maka hendaklah Bilal melaungkan azan. Yang mimpi bukan Bilal, yang mimpi siapa? Abdullah bin Zaid. Dia yang mimpi azan tu, lafaz azan tu dia mimpi, cerita kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah tak suruh Abdullah. Rasulullah suruh Abdullah bagi tahu kepada Bilal, ajar Bilal lafaz azan tu, suruh Bilal laungkan azan. Pasal apa? Fa innahu anda sautan minka. Sesungguhnya suaranya, suara Bilal lebih nyaring dan lebih elok daripada suara kamu wahai Abdullah. Jadi Rasulullah pilih Bilal tu kerana suara dia. Ya, suara dia. Jadi lepas ni kita kena buat pertandingan lah kot. Memilih Bilal. Siapa suara halnya sedap. Tak apalah, tak apa. Pasal ada mikrofon ni tak apalah. Suara tak elok punya dia elok. Ini semua sunat, sunat ya, ya, sunat. Muazzin yang terkenal berakhlak mulia dan adil di kalangan orang ramai. Ya. Muazzin tu orang baiklah. Ya, orang adil. Kalau dia rokok macam mana? Dia perokok. Makro, makro. Kalau dia vape, makro. Wallahu a'lam. Sebab tu ada ulama besar dulu, nama dia Sheikh Yasin Padani. Sheikh Yasin Padani. Dia ni musnidud dunia, pemegang sanad dunia. Pemegang. Di Indonesia, Sheikh Yasin Padang. Indonesia. Tapi duduk Mekah, mengajar di Mekah. Anak-anak murid dia, ya, anak-anak murid dia Arab-Arab, orang Arab. Ali Jum'ah, Mufti Mesir, anak murid dia. Ya, yang baru mati itu Syekh Muhammad Itir, ulama hadis syiria tu, anak murid Syekh Yasin Padani. Maknanya tokoh-tokoh ulama tu, anak yang kalau nak cari hadis kena jumpa dengan Syekh Yasin Padani, sebab sanad dia sanad yang hebat, sanad tinggi. Dia digelar musnid dunia, pemegang sanad dunia. Syekh Yasin. Jadi bila Google tengok dalam gambar dia, dia akan pakai itu apa? Shisha. Ya. Ada gambar dia datang Indonesia, orang duk baca hadis dia pegang syadu isap tu. Oh. Masa dia mayat pakai tu. Adalah kata Syekh Ali Jumaah. Syekh Ali Jumaah cerita di Masjid Azhar, cerita kita, kan masa kami mengaji dengan Syekh Yasin Padani baca hadis, dia duk rusak. Syekh Yasin Padani. Kan Syekhuna Syekh dia perusak. Jadi shisha tu rokok lah tak? Lebih kurang rokok lah. Lebih kurang vape lah tak? Lebih kurang begitulah. Itu ulama besar. Tapi dia mana dia mengamat beranggapan tidaklah sebenarnya benda yang haram. Baik. Apalah ya masalah tu. Yang, jadi orang yang baik lah. Baik, mulia, adil. Justru seruannya tentang waktu solat lebih senang diterima. Ini kerana berita daripada orang yang fasik tidak boleh diterima. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepada kamu orang fasik bawa satu berita, kenalah kamu tabayyun dulu.
Tabayun, semak terlebih dahulu. Jadi hendaklah orang yang jadi imam, orang yang adil, orang yang jadi bilal, orang yang adil, orang yang jaga surau, orang yang adil. Sebab ini berkait dengan soal agama. Yang seterusnya, tidak melanjutkan suara. Tidak disunatkan untuk melanjutkan suara. Disunatkan tidak melanjutkan suara. Maknanya tak payah panjang sangat. Tak payah rupanya. Hayya 'alas salah. Panjang. Tidak sunat. Tidak melanjut. Sunat tidak melanjutkan. Sunat tidak melanjutkan suara. Maknanya ringkas sikit sudah. Dan tidak melagukan ketika azan. Tak payah lagu sangatlah. Tak payah lagu sangat, ya. Kalau lagu juga makruh jelah. Makruh jelah. Pada dia ada lagu jihar ke apa ke. Sedap. Tapi jangan berlebihanlah. Jangan berlebihan. Boleh lah tapi jangan berlebihan. Bila berlebihan tu dia jadi makruh. Bila berlebihan dia jadi makruh. Jadi malah makruh berbuat demikian. Mana melanjutkan suara dan melagukan tu makruh. Makruh je, bukan haram, makruh. Jadi banyak hukum kita ni dia sunat makruh. Haram tu tak banyak. Yang seterusnya, sunat ada dua muazzin di masjid untuk azan subuh. Seorang azan sebelum terbit fajar pukul 5 pagi, 5:15. Seorang lagi azan selepas terbit fajar bila subuh masuk. Dua bezalah. Beza. Kalau kita nak hidupkan sunnah azan dua kali. Kita sini azan sekali ke dua kali? Sekali lah, surau, masjid lah tak, masjid sekali ke? Patut masjid dua kali lah. Dia ada bilal rasmi kan, boleh lah buat dua kali. Boleh cadang lah, cadang mana. Tak lah awal sangat, janganlah pukul 4 pagi. Kesian bilal nak lena, dia pun nak lena kan. Pukul 5:15 tu bangun dah kan, 4:30 boleh bangun dah sebenarnya. 5:15 itu azan. Cantik lah 5:15, setengah jam. Jadi siapa nak puasa pun dia boleh jaga. Kita nak hidupkan sunnah azan dua kali. Sebab sekarang boleh jaga dah dengan ni, pun boleh ni dah. Tapi nak hidupkan sunnah azan dua kali tu. Jadi boleh cadang kepada masjid. Kerana masjid dia ada manpower dia lebih sikit. Dia ada manpower yang banyak. Berdasarkan hadis, inna bilalan yu'adzinu bilail, fakulu washrabu. Bilal azan pada waktu malam. Bilal sebelum subuh dia azan lah. Makan dan minum. Ini cerita bab puasa. Makan minum lagi, boleh lagi. Bilal azan, makan, minum lagi. Belum masuk subuh lagi. Hatta yunadiya ibnu ummi maktum, hinggalah melaung azan oleh Abdullah ibni ummi maktum. Abdullah ibni ummi maktum. Abdullah ni dia buta. Bila dia laungkan azan, stop makan kerana subuh dah masuk. Jadi sunat ada dua muadzin ni pasal zaman Nabi ada dua, Bilal sebelum subuh dan Abdullah ibnu ummi maktum subuh masuk. Ambil daripada hadis tu je. Bukan Rasulullah kata kena ada dua tukang azan. Tak, Rasulullah tak kata pun. Tapi amalan Rasulullah tu jadi sunat. Kalau seorang, dialah azan sebelum subuh, dialah azan subuh, tak apa. Tak ada masalah. Yang seterusnya, sunat diam bagi orang yang mendengar azan dan menjawab. Sunat. Bukan makna haram untuk kita berbual-bual ketika azan. Boleh berbual-bual ketika azan. Sunat diam bagi orang yang mendengar. Sunat. Maknanya kalau nak bercakap bolehlah. Sebab itu hadis yang kata siapa cakap ketika azan dibangkitkan di akhirat mukanya muka babi. Muka dia muka babi. Hadis tu tidak sahih. Hadis tu tidak sahih. Boleh bercakap ketika azan. Tapi sunat diam bagi orang yang mendengar azan. Pasal apa sunat?
Karena ada hadis, ada amalan. Sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Imam Bukhari dalam bab dalam kitab azan juzuk yang kedua tak salah, dia buat bab al-kalam indal azan. Imam Bukhari bab bercakap ketika azan. Bab bercakap ketika azan. Tapi Imam Bukhari dia tak bagi hukum. Itu style Imam Bukhari. Style Imam Bukhari dia tak bagi hukum. Dia tak kata haram, dia tak kata sunat. Dia bagi bab je. Bab bercakap ketika azan. Boleh jadi boleh bercakap, boleh jadi tak boleh cakap. Tapi bila tengok riwayat hadis ataupun asar yang dibawa oleh Imam Bukhari, seolah-olah Imam Bukhari berpendapat boleh bercakap ketika azan. Boleh bercakap ketika azan. Jadi Imam Bukhari dia bawa bab cakap ketika azan, kemudian dia bawa satu asar iaitu daripada Hasan. Al-Hasan menyatakan la ba'sa an yadhaka wa huwa yu'adhdhinu aw yuqimu. Tidak mengapa kalau dia ketawa, seseorang tu ketawa hal keadaan dia azan dan hal keadaan dia qomat. Sambil azan dia duduk gelak ketawa. Sambil qomat dia gelak ketawa. Jadi Hasan Basri berpendapat boleh, la ba'sa, tidak mengapa. Tukang azan masa dia azan dia bergelak, masa dia qomat pun dia bergelak. Maknanya tukang azan lagi kita apa, pelekoh dia sikit. Suara tu kuat sikit. Kan? Boleh. Boleh. Lepas tu dia menjawab. Jawablah mana? Jawablah apa-apa pun kan. Boleh jawab. Jawab balik macam tu boleh. Sebelum nak sambung azan tu. Boleh. Boleh. Tapi tutuplah mikrofon je. Kan? Suara kira-kira Allah Akbar. Allah Bilal ni dekat ni ya Bilal. Kan? Baik tu Bilal. Kalau tak mau aku azan, main. Boleh jawab tu. Lepas tu sama boleh lah. Dia boleh. Hasan tu pasal tak? Boleh. Yadhaku. Ketawa ketika mana dia dang azan dan ketawa ketika mana dia qomat. Tak apa. Jadi, orang yang azan pun dia boleh cakap sikit. Orang yang qomat pun dia boleh cakap sikit. Orang yang dengar pun dia boleh cakap. Kan? Sembang apa boleh. Cuma sunat diam. Dan diam tu buat apa? Menjawab. Sunat menjawabnya menjawab azan. Sunat jawab azan. Lebih elok kita diamlah. Kalau tak ada urusan kita diam. Sebagaimana yang diucapkan oleh muazzin, oleh tukang azan. Jadi kita tengoklah kalau ada keperluan ya. Mak kita telefon. Tengah azan. Saya nak jawab azan je. Jawab panggilan mak wajib ke sunat? Wajib. Jawab azan sunat. Jadi abaikan azan, jawab panggilan mak pasal yang ni wajib. Ini wajib. Sampai sembahyang sunat. Sembahyang sunat mak panggil. Allahu akbar, sembahyang sunat. Mak kita panggil. Teruskan sembahyang atau berhenti sembahyang? Berhenti sembahyang. Pasal apa? Sunat. Panggilan mak wajib. Itu lebih orang perempuan tu. Panggilan mak wajib. Jadi walaupun sembahyang sunat, walaupun tengah sembahyang berhenti. Boleh berhenti. Dan memang patut berhenti. Baik, jadi sabda Nabi, "Idza sami'tumun nida' faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Apabila kamu mendengar azan, katalah sebagaimana yang dikatakan oleh muazzin. Sebagaimana yang diucap. Sebagaimana ni bukan ikut 100%. Sebagaimana ni makna dari sudut lafaz. Dari sudut lafaz. Dari sudut lafaz.
tapi bukan dari sudut sifat. Lafaz sama, Allah berallahu akbar, kita pun Allah akbar. Sifat tak sama. Sifat tukar adan kuat, kita jawab pelan, jangan jawab kuat ke. Sama tu, sama dari sudut lafaz, tapi dari sudut sifat tidak sama. Manakala hayya 'ala shalah, hayya 'ala jawab la haula wala quwwata illa billah. Itu berdasarkan hadis tu, ada hadis dia tu. Siapa bila muadzin kata hayya 'ala shalah, la haula wala quwwata illa billah, hayya 'ala al-falah, la haula wala quwwata illa billah. Sampai hadis tu, siapa yang jawab tu, dakhalal jannata. Orang ni masuk ke dalam syurga. Jawab azan tu, ganjaran dia masuk syurga. Dan begitulah sunat taswib. Jawab taswib dengan sadaqta wa bararta. Engkau benar. Engkau kata semayang lebih baik dari tidur, benar. Wa bararta, dan engkau menjadi orang yang baik. Sadaqta wa bararta. Baik, ini sebahagian daripada perkara yang sunat ketika azan. Panjang lagi tu. Kita azan dulu. Kak kena berhenti dah kah? Nah? Boleh sambung ni. Okey, kita lepas azan kita sempat habiskan bab sunat ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baik, jadi satu lagi, berdoa dan berselawat. Selepas daripada azan, sebelum baca doa, sunat selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila azan selesai, sunat bagi muadzin dan orang yang mendengar berselawat ke atas Nabi serta berdoa dengan doa.
Hadis dia daripada Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul muadzina," apabila kamu mendengar seruan muadzin, "faqulu mithla ma yaqul," kemudian ucaplah. Ya. Sampai hayya 'alas salah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian Allahu Akbar, sama macam tukar azan. Habis azan, summa sallu 'alayya, kemudian selawat. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Selawat dulu. Lepas selawat, kelebihan selawat, fa innahu man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi bi asyra. Sesiapa yang selawat ke atas Nabi sekali, Allah Ta'ala selawat ke atas dia 10 kali. Makna Allah bagi rahmat. Allah selawat tu makna Allah bagi rahmat 10 kali ganda. Lepas selawat, Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, summa salullaha lil wasilah. Berdoalah kepada Allah untukku, untuk Nabi, akan wasilah. Apa dia wasilah? Fa innaha manzilatun fil jannah. Wasilah tu adalah kedudukan di dalam syurga. La tambaghi illa li'abdin min ibadillah. Yang mana tidak boleh, tidak dikurniakan kecuali kepada seorang hamba daripada hamba-hamba Allah. Hanya seorang je dapat pangkat wasilah tu. Ya, daripada hamba Allah. Dan Nabi kata, wa arju an akuna huwa. Dan aku harap akulah orang yang dapat pangkat wasilah tu. Ya, Nabi harap, mana tak confirm lagi. Mana kita boleh berlumba dengan Nabi. Atau tersadu harap lah kan. Confirm dah Nabi ni. Nabi tawaduk tu. Nabi tawaduk ni, Nabi kata, aku harap akulah yang akan dapat wasilah tu. Faman sa'alali al-wasilah. Jadi siapa yang minta kepada Allah supaya bagi wasilah tu pada Nabi. Nabi nak kedudukan tu. Jadi jangan haraplah kita je. Siapa minta wasilah tu, ganjaran dia, Nabi balas balik, halat lahu syafa'ah. Halal bagi orang tu syafa'at Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis dia, doa dia, bila habis adhan, kita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita baca, Allahumma rabba hadhi da'wati tammah was salatil qa'imah. آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودًا الذي وعدته. Dekat tu ya. Dalam hadis dekat tu ya. Innaka la tu tak ada. Innaka la tukhliful mi'ad tu tak ada lah hadis ni. Ya, kita biasa baca innaka la tu. Tapi tak ada lah hadis ni. Halat lahu syafa'ati yauma. Ya, halat tu bukan doa dah tu. Halat tu bukan doa dah. Jadi tak buat maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya. Itu doa dia. Jadi selawatlah, selawat lepas tu baca doa. Jadi selawat lepas azan tu ramai kita tinggalkan. Kita kena, sebab ini hadis yang sahih. Azan, selawat dan baca doa. Tapi nak azan tu, maka muadzin yang berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berdoa, hendaklah dengan suara yang lebih perlahan dan terpisah daripada azan, supaya perbuatan itu tidak disangka sebagai sebahagian daripada lafaz azan. Jadi jangan guna mikrofon tu lah. Habis la ilaha illallah, bila pun Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allah lah. Tak, itu yang offkan mikrofon, Allahumma salli ala. Pelan-pelan. Apa sebabnya? Azan asing, yang doa ni perlahankan supaya dipisahkan, ya. Itulah sebahagian daripada perkara-perkara sunat ketika azan. Wallahu a'la wa a'lamu bis-shawab. Ada soalan, Pak? Yang pertama, saya ingat tidak adalah fadilat apa-apa pandang ke kanan, pandang ke kiri, kecuali supaya suara itu sampai ke sebelah kanan dan sampai juga ke sebelah kiri. Itu zaman itulah zaman. Sebab dulu tak ada mikrofon kan, jadi kalau suara ni suara ke depan je lah, lebih kuat. Jadi bila ke kanan tu, dia lebih ni sikit. Tapi sekarang mana, kalau kita tak pusing pun, mic itu dah ada lah, depan, kanan dan sebagainya. Cuma kita nak ambil pahala sunat
ke kiri, sunat ke kanan tu. Yang kedua, berduit ketika azan, yang tu tidaklah disyariatkan. Tidaklah disyariatkan kita berduit ketika azan. Sebab dia ibadat dan dia nak panggil orang semayang. Dia nak panggil orang semayang. Jadi bila kita berduit tu, kecuali kalau kita saja kita nak belajar azan, nak belajar lagu azan. Ya, itu bukan masa azan, bukan masa semayang tu. Makna pukul 10 pagi berduit dengan qari yang pandai nak belajar lagu azan tu tak ada masalah. Tapi masa panggil semayang tu Zuhur, Subuh, Asar, yang tu sorang-sorang lah. Ya. Innaka la tu. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau yuhai Allah tidak memungkiri janji. Doa tu innaka la tu adalah petikan daripada ayat Quran. Dia munasabah dengan sebelum tu. Pasal Allah Taala janji ya maqaman mahmudan allazi wa'ata. Ya Allah, bangkitkanlah Nabi Muhammad pada kedudukan yang terpuji yang engkau janjikan. Innaka la tukhlifu. Engkau tidak memungkiri janji. Dia munasabah. Cuma yang ada dalam hadis yang sahihnya setakat maqaman mahmudan allazi wa'atta. Setakat tu je. Jadi kalau kita baca pun tidaklah berdosa. Tidaklah berdosa. Cuma dalam hadisnya takat maqaman mahmudan allazi wa'atta. Jadi kalau kita baca tu munasabah ya dengan wa'atta tu innaka la tukhliful, engkau tidak memungkiri janji. Wallahu a'lam. Lagi? Tak ada setakat tu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.